Halo semuanya, kali ini video yang aku buat itu tentang menghias binda, atau bisa dibilang ya kita membuat jurnal binder. Oke, ini semuanya aku beli di Shopee. Yang pertama, ini aku beli di disable.id dengan harga 6.500 dan 8.400 untuk tinta yang berwarna-warna, ya berbagai macam warna. Ini aku beli bentuknya yang kecil-kecil, imut-imut. Masih di disable.id, ini aku beli tinta warna hijau, harganya 5.250. Ini dengan nama Transparent Acrylic Stamp, gunanya untuk membantu stamp ya menempel, dengan harga 17.400. Ini tadinya berlapiskan kertas warna coklat untuk melindunginya, lalu aku buka. Lalu selanjutnya ini ada yichilan.id dengan foto yang sama ya dengan toko sebelumnya. Ini aku beli dengan harga 6.200. Gunanya untuk menaruh ya stiker-stiker di bindernya. Aku beli penggaris berwarna hitam dengan harga 3.040. Ini masih di disable.id. Aku beli yang flower leaf transparan silikon dengan harga 10.500. Ini aku beli 4 transparan stem silikon, tapi hanya 3 yang aku review, dan ketiga ini udah aku coba saat barangnya tiba di rumah. Bisa dilihat ya, ini N, O, T, dan E nya udah aku coba di bindernya. Selanjutnya ini aku beli isi file binder di Bebuku Store. Nah, harganya nanti ada di deskripsi box ya. Aku beli di Fancy Cube EFC binder yang ukuran A5 dengan 6 holes. Jadi, ini aku dapat penggaris pembatasnya untuk pembatas binder, dan aku sempat nyesel juga sih, aku udah beli yang penggaris warna hitamnya, jadi ya kemungkinan penggaris yang transparan ini buat giveaway nantinya ya, kalau subscriber aku udah ribuan, oke? Aku isi bindernya dengan
kertas low slip, binder dot paper. Oke, ini aku punya PVC yang ukuran A6 dan A5. Jadi aku mau menghias isi binder dengan contoh yang ada di A6 ini. Nah, seperti ini contohnya, ala-ala vintage dengan floris-florisnya mau aku tambahin pakai stem yang contoh seperti ini ya. Aku juga udah bilang sebelumnya, ini stem udah aku coba lebih dulu saat paketnya tiba. Note ini, note note-nya. Jangan kemana-mana, akan mulai journal with me.